Ya, masih dalam suasana Hari Kemerdekaan, Tugu Monumen Nasional atau Monas menghadirkan pertunjukan video mapping berkisah tentang kemerdekaan dan atraksi air mancur menari. Warga merasa terhibur bisa berlibur bersama keluarga di akhir pekan tanpa harus merogoh kocek yang dalam. Tampil dengan teknologi modern, Tugu Monas di Jakarta memuka warga dengan menyajikan pertunjukan video mapping. Tugu Monas yang menjulang tinggi seakan-akan diselimuti warna-warni bernuansa kemerdekaan. Tidak hanya itu, warga semakin dibuat terkesima saat semburan air mancur menari dibalut dengan teknik laser dan pencahayaan membuat semarak kemeriahan perayaan kemerdekaan. Masyarakat mengaku terhibur dengan adanya atraksi ini. Selain tidak dipungut biaya, warga dapat menghabiskan waktu bersama keluarga di akhir pekan. Bagus, cukup menghibur juga ya. Selain itu kan ini gratis, jadi bisa jadi opsi wisata buat keluarga gitu. Keren banget, pokoknya kami datang ke sini sangat puas dengan menonton video mapping ini sama air mancurnya. Pokoknya wah keren deh, kalau sampai nggak nonton tuh nyesel banget. Pertunjukan video mapping air mancur ini dikemas dengan tajuk Gemilang Silang Monas, memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Antusiasme warga Jakarta untuk menyaksikan pameran dan juga atraksi dari video mapping dan juga atraksi air mancur menari di Monumen Nasional dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 ini sangat tinggi. Di belakang saya saat ini sudah mulai atraksi dari video mapping yang menceritakan bagaimana semangat dari kemerdekaan ke-79. Sementara tadi ada atraksi dari air mancur menari yang menceritakan tentang Indonesia dan diputar dengan lagu-lagu tradisional. Dari Jakarta, Kurnia Amal, Kemal Prasetya melaporkan.